Nih, dari tadi nih mengganggu mata gua banget yang ini nih, mengganggu banget nih. Ini harus dicoba dulu sama gua nih. Kayaknya size-nya gua suka over size gitu ya. Size-nya gede juga di gua nih. Coba, Rey, gua jajal ya. Main, boleh dong. Nih, gitu, lihatin coba gua kalau pakai kucing gini pantas enggak? Ikutin gua. Yo, let's go. Biar lebih imut. Yo, yo. Nih, ruang gantinya di sini ya. Ruang fittingnya ya. Bisa di tutup dulu ya. Jangan pada ngintip. Bentar dulu, jangan pada ngintip ya. Gua ganti baju dulu. Pat. Yeah. Nah, gue udah bersama ownernya langsung ya. Nih dengan siapa? Audrey, ownernya Zestor Bogor. Nih lokasinya di mana sih sebenarnya? Biar anak-anak yang tahu gitu. Oh iya, ini Jalan Kebon Pedes nomor 10, Kecamatan Tanah Serial. Untuk mapsnya bisa juga map aja Zestor Bogor. Ya. Nah, oh udah ada nah, di map juga ya? Yoi, udah tersedia dong. Lo nggak usah repot-repot, langsung aja lo cek Google langsung ya di map. Dry store ya, pasti ditunjukin arahnya ya. Oh, langsung ditunjukin sampai depan ya kan. Yo, ya, langsung depan tokonya ya. Yo, ini keren banget buat tempat lihat tuh. Di sini iya, apa aja, Rey? Lengkap sih di sini. Lengkap, ya? Ya, kemeja, celana, hoodie, crew neck. Ya, banyak lah di sini. Banyak banget di sini ya. Ya. Kaos-kaos. Intinya mah di sini tuh menyediakan kebutuhan lu semua ya. Yoi. Dari mulai untuk gaya. Untuk gaya gitu ya. Style outfit ya. Yoi, style outfit. Kan sekarang kan anak-anak kan pengen tampil beda gitu kan, tampil gaya. Lu bisa datang ke sini, mampir ke sini ya. Pokoknya di sini disediain dari mulai topi sampai baju, hoodie, ada semua ya. Jaket-jaket juga ada ya? Iya, jaket juga ada banyak, ada, jaket ya. Outdoor ya kan. Rey, gua boleh enggak nih kasih tahu ke yang nonton gitu kan, ada apa aja di sini kan? Oh, boleh dong. Gua jadi mau review dong. Gitu ya. Iya, bisa. Jadi, ya, boleh ya. Ya, boleh ya, dong. Pokoknya mau gua review ya. Nanti gua ngobrol lagi sama lu ya. Oke, siap. Silakan dicek-cek dulu ya. Mantap, kan, lihat-lihat. Oke. Pokoknya jangan lupa mampir dulu dong. Jangan lupa mampir ke toko Dressor. Mantap. Bye. Ya, pokoknya di sini tersedia banyak banget, men, selain dari hoodie, zipper hoodie, dan t-shirt juga di belakang itu udah banyak kan baju-bajunya. Ini celana juga ada. Gua mau nyari topi coba deh, selain dari topi nih. Nih, topi lebih banyak kan. Rey, gua mau coba dulu ya, Rey ya. Boleh dong. Boleh coba dulu ya. Coba dulu gitu kan. Fitting-fitting ya kan. Oh, iya, di sini bebas pilih, bebas coba dulu, enggak usah harus langsung dibayar tuh, Rey. Jadi kayak ala-ala hip hop gitu gua kan. Sa. Kalau gua sih sukanya topi-topi jaket gitu kan, naik bag gitu kan. Tuh, di sini pasti lihat. Ini sepatunya kan. Ada di kis tuh kan. Ini selain yang dipajang di sini masih ada stok di gudang tuh. Belum ada sih karena belum ada ya. Belum ada kita. Iya, jadi baru semua. Kalau itu setiap minggu sekali lah minimal kalau baru ya. Ya. Oh iya, seminggu sekali pasti ada barang baru ya. Sekali, seminggu dua kali, kadang tiga kali. Biasanya awal bulan tuh tiga kali. Pasti dalam setiap bulan tuh pergantian barang ya. Benar. Jadi orang tuh gak bosan ya. Oh iya lah, jadi gak itu-itu terus barangnya. Datang, pokoknya datang. Nih gue mau nyobain satu nih, boleh apa aja, boleh. Nyari warna ngejreng nih gue pakai ungu. Tapi ungu juga bukan sembarang ungu, men. Lihat aja. Prestasi ya. Nah di sini disediain fitting roomnya ya. Di sebelah sini fitting roomnya ya. Jadi buat lo yang mau ngejajal dulu gitu kan bisa masuk sini. Coba gua masuk kali ya. Boleh. Yang dari tadi mengganggu mata gua nih sebelah sini nih. Coba gua mau ngambil ya salah satu di sini boleh nggak? Boleh dong. Gua mau ngambil gambar kucing nih kucing garong nih coba di boleh ya. Nih dari tadi nih mengganggu mata gua banget yang ini mengganggu banget nih. Ini harus dicoba dulu sama gua nih. Kayaknya size-nya gue suka over size gitu ya. Size-nya gede juga di gue nih. Coba, Rey, gue jajal ya. Main, boleh dong. Nih, lihatin coba gue kalau pakai kucing gini, pantas gak? Ikutin gue, let's go. Yoi, biar lebih imut. Yoi, nih, ruang gantinya di sini ya. Ruang fittingnya ya. Bisa di tutup dulu ya. Jangan pada ngintip, bentar dulu jangan pada ngintip ya. Gue ganti baju dulu. Pet, itu kan nanti pas keluar, gue nongol. Oke.
Oke, seperti inilah berubah jeng-jeng-jeng-jeng berubah jadi ala-ala uya-uya ya, jadi happy gitu kan, pakai kucing garong gitu. Tapi topinya kayaknya ini kurang matching ya. Kurang matching. Jadi gua tadi sempat ngambil yang Nike ini, kayaknya lebih ini matching yang Nike ya. Wah, wow, benar. Tuh, ini terlalu ngejreng ya, terlalu menyala, kalau ini terlalu menyala nih kan. Kan enggak? Bagaimana tampilan gua hari ini? Setelah di makeover gitu kan. Komen di bawah, komen. Benar enggak? Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe ya. Eh, subscribe dong. Break. Jangan lupa di-subscribe ya. Jangan lupa subscribe. Nah, kita gua mau ngobrol-ngobrol boleh ya? Boleh dong. Oke, kita ngobrol di sini kali ya? Iya, boleh. Nah, ini perlu kita taruh dulu ya. Taruh. Ini terlalu ngejreng jadi gua taruh dulu. Pokoknya buat lo semua yang mau topi, ada stusi di sini masih tersedia ya. Sebelum kehabisan, sebelum diambil orang lo datang ke sini. Nih. Ada banyak tuh. Oke deh, gua mau nanya-nanya Dre ya. Dre, di sini aja kita ngobrol ya. Oh, boleh. Tempatnya disediain sofa juga ya. Yo, iya benar. Jadi buat nunggu pacar ya kan? Yo. Buat nunggu temennya. Milih-milih gitu kan. Iya. Cowoknya lagi piping gitu kan, lagi nyobain gitu kan. Ceweknya diobrol sama dia di sini kan. PDKT aja sama ceweknya. Oke, mulai duduk sini ya, Dre. Oh iya. Oke, kita mulai podcast nih kayak ala uya-uya gitu kan. Dre, ini sebelumnya ya, umur lo berapa tahun sih, Dre? Sekarang umur 20 kita. Gila, 20 tahun tuh secara masih muda banget ya, masih muda tapi udah punya usaha. Alhamdulillah ini termasuk usaha juga ya. Iya. Sejak kapan sih lu ini berdiri tempat ini ya? Kalau di sini udah 1 tahun setengah kalau di sini. Oh. Dulu sebelumnya di rumah kita. Kayak outdoor gitu. Oh. Nah, di Pojong Gede. Seiring waktu gitu kan ya. Iya. Terus alhamdulillah itu berkembang. Berkembang, ini berkembang namanya kan ya. Berkembang. Dari pertama lu di rumah aja. Iya. Sekarang udah mulai ke buka store ya. Store di Kota Bogor. Gimana nih hari-harinya orang yang mulai kenal di sini masuk banyak gitu? Alhamdulillah sih di sini lumayan ya, lumayan rame gitu kan. Di sini ya ada aja lah yang beli. Ada aja ya. Ini kalau buka dari mulai hari apa nih? Ada liburnya nggak? Kalau di sini nggak ada sih liburnya. Jadi setiap hari paling kayak nasional Lebaran doang, paling kayak nasional yang repeat ya. Oh iya, tergantung dari lu juga mungkin ya. Lu kebanyakan dapat barang dari mana sih? Kita di luar kota sih. Banyak luar kota ya. Kita belanja di luar kota. Iya. Nah. Ini kan pure second ya nih ya. Second pure. Semua pure second ya. Importkan dari luar baru masuk. Ini kan offline ya. Untuk online-nya lumayan juga enggak? Online-nya juga lumayan sih karena orang kadang-kadang kan kayak kerja gitu, kerja atau enggak sempat untuk datang ke toko. Di sini juga bisa belanja online. Nah, apa tuh? Di main apa? Di IG apa di apa? Di IG kita jualannya. Instagram ya. Apa tuh Instagramnya tuh? Instagramnya Dre Store Bogor. Nah, jangan lupa di-follow tuh ya buat tuh semuanya yang pengen barang-barang yang tadi gua liatin gitu kan. Tentunya kedepannya masih banyak barang-barang banyak lagi ya. Baru lagi ya. Ini pasti setiap berapa hari loncat tadi? Kita jadi seminggu sekali. Kadang-kadang juga kalau misal lagi banyak yang laku, seminggu dua kali, tiga kali kita barang baru lagi. Iya, ditambah. Iya benar. Intinya memuaskan para customer juga ya. Jadi barang tuh bukan hanya itu aja ya. Berhubung di sini tuh pasti yang masuk banyak dan online juga alhamdulillah rame ya. Jadi pasti banyak yang baru-baru gitu kan, yang lama-lama pasti udah habis ya. Iya, makanya sebelum lu ketinggalan, sebelum kehabisan itu kehabisan stok ya. Cepat-cepat aja lo pada datang gitu kan. Buat lo yang jauh lokasinya juga jangan khawatir gitu kan, ada online store-nya. Jangan lupa tadi di follow Dre apa? Dre Store Bogor. Nah, Dre Store Bogor ya, jangan lupa di follow dulu ya buat tahu kan update-updatean terbaru gitu kan. Nah, nanti gua cantumin di deskripsi ya, link-nya ada. Dre, pokoknya thank you banget ya. Thank you banget gitu kan udah diizinin gitu kan, ngasih tahu ke teman-teman gitu kan ada apa aja di sini ya. Thank you ya. Semoga lo tahu maju gitu kan. Tambah sukses ke depannya gitu, tambah rame lagi hari-harinya gitu ya. Siap. Thank you Andre ya. Ya, siap. Oke, ini gua tadi udah sempat nyobain, mungkin langsung dibayar di kasir aja ya. Dibayar di kasir ya. Andre, thank you ya. Yoi, sama-sama. Pokoknya buat semuanya jangan sampai kelewatan, jangan sampai kehabisan, di follow dulu Instagram yang tadi ya. Oke. Thank you, gua mau bayar lu. Masa dipakai enggak dibayar gitu kan. Andre, ya gua bayar dulu ya. Ya, siap. Thank you, Andre. Oke deh, enggak sia-sia gua kesini, alhamdulillah dapat 2 barang ya. Gua langsung bayar aja. Jadi buat lo semuanya ya, jangan nganggap gua kesini ga belanja ya, gua juga belanja. Jadi buat lo semuanya wajib belanja, bener ga? Iya. Tadi udah ngobrol masalah harga cincay lah, jadi harga juga bisa dibicarakan ya. Dia nawarinya ke gua agak lumayan tinggi juga, tapi berhubung gua tawar jadi lumayan ada sesuai dengan budget gua gitu. Intinya sesuai dengan budget, bener ga? Nah, ya, orient aja kan. Jadi gua mau langsung dibungkus aja. Ayo, di sini. Ini ya, kasirnya, sebelah sini kasirnya nih. Nah,
nih masih ada tersedia baju Batman terus ini nih. Nih. Keren nih Batman-nya. Ini masih ada tersedia ya. Sebelum kehabisan langsung aja cek Instagramnya ya, Dry Store ya, ini masih tersedia. Ini di posting juga. Posting dong. Di posting. Pokoknya buat tuh semua yang pengen tahu postingannya Dry Store, langsung follow aja. Follow, iya jangan lupa, jangan follow dulu. Ini suka ada ajang-ajang diskon nggak sih? Ada, kita kalau misalnya itu biasa akhir tahun gitu. Nah, kita iya. Pas banget nih kan mau akhir tahun. Ada momen-momen khusus ya. Iya, lebaran apalagi. Nah, lebaran iya. Apalagi itu udah pasti lebaran, banyak. Pasti iya tuh. Pokoknya mah pantengin terus Instagramnya. Bakal ada kejutan-kejutan pokoknya. Yo, iya. Istimewa. Istimewa gitu kan. Tuh. Rapi banget kan pakai tote bag kan. Dapat stiker juga pokoknya harus dapat stiker juga. Dan tentunya dapat beng-beng gua nih. Tuh, gue bakal masukin ke sini dua. Gue masukin beng-beng juga nih. Boleh ya? Boleh. Boleh dong. Buat di jalan lumayan gue masih Ijol, Jol. Nanti dapat beng-beng, Jol. Oke, tadi transfer aja kali ya. Oh iya, boleh. Transfer. Jadi di sini gue bayar transfer gitu kan. Jadi tinggal transfer aja. Oke, alhamdulillah udah dapat dua barang ya, udah dapat ya dua barang. Jadi Dray, thank you banget ya. Siap. Thank you banget. Sama. Iya. Semoga sekali lagi tadi tambah maju pokoknya lah, tambah amin, sukses amin. Ya tambah berkembang lagi. Mungkin bukan hanya di sini aja, nanti lu buka dua cabang di mana-mana gitu kan. Siap. Semangat terus ya, Bang ya. Pasti kalau pasti ketemu abang tampan ini ya. Lagi nyari jodoh dia. Cari nyari jodoh tuh khususnya buat para cewek-cewek jomblo kan, nyari jodoh ke sini. Pokoknya cewek-cewek cantik cakep masuk ke sini berhadiah hoodie nanti dikasih. Sederet tekol aja gitu. Oke, thank you banget ya. Oke, siap sama-sama. Oke, thank you banget ya yang udah nonton dari awal tadi ya. Jangan lupa di subscribe, di like, and di komen ya. Sampai jumpa di video-video gua selanjutnya ya. See you next time and bye-bye. Bye-bye. I have a dream, that's all I need. I'll make it happen with some work and belief. Know what I want, so I'll take it on. I've made mistakes, but mistakes make you strong. Let's break it down for a minute. I want the crown, I'm gon' get it. You hear me loud, man, I'm winning. Yeah, Charlie Sheen will be grinning. These ladies know that I'm sinning, and this is just the beginning. I'm closing in the night inning. There ain't no point in resisting. Living life like a dream. Live it right, that's the thing. Every night, got a team. I've been tied to the scene. Out on stage, here on screen. Okay, this a dream. And I pray as a team. One day, it'd be me. If I want it, then I get it. Head down.